So, lepas aku open topik pasal play that they should not have signed untuk pasukan JDT minggu lepas, ramai sebenarnya yang tak puas hati. Ramai yang komen macam-macam. Ada yang cakap aku ni kalau kata JDT tak wujud dekat muka bumi, langsung tak adalah konten untuk mamat ni. Kecoh. Sabarlah. Takkanlah dalam satu video aku nak sumbat pasal semua pasukan, semua tim. Itu sembang 2 jam pun tak habis. So, untuk video kali ni, untuk puaskan hati korang semua, jom kita tengok pula play that they should not have signed untuk Selangor version. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, tunggu semua dekat korang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni geng dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Okay geng, bila aku cerita tentang player yang tak sepatutnya sesebuah pasukan tu sign, itu tak bermaksud aku tak bersetuju langsung dengan kemasukan player tersebut. Cuma, lepas player tu masuk, mungkin ada benda yang berlaku lepas tu. Contoh, player tu injured ke ataupun tactical team tu dah berubah, jurulatih baru pula masuk. Dan tak dinafikan sebenarnya, banyak je pasukan yang melakukan kesilapan in terms of signing player ni, sedangkan player tu diorang tak perlukan pun in the first place. Untuk player pertama yang ada dalam list aku kali ni, player Selangor, tak lain tak bukan. One of the best left-footed midfielder yang ada dalam Liga Malaysia waktu zaman kegemilangan dia, iaitu Hafiz Kamal. Bila dah kata one of the favourite left-footed zaman kegemilangan dia ni, tak dinafikan sebenarnya. Tak ramai mampu cabar kemampuan yang ada pada Hafiz Kamal ni, terutama waktu dia bersama dengan pasukan Pahang. Sebabnya player ni mampu lakukan hampir semua perkara. Kau bayangkan dia bukan saja mampu untuk lakukan line breaking passes macam midfielder lain, Hafiz Kamal juga mampu untuk score goal melalui free kick, tandukan, long range shooting. Dan perkara-perkara yang aku mention ni dia buat bukan menentang pasukan-pasukan kecil. Malahan pasukan JDT pun pernah menjadi mangsa Hafiz Kamal. Malahnya selepas berhasil cemerlang kira-kira 4 musim dan mencatatkan total 38 gol dalam tempoh tersebut untuk pasukan Pahang, tahun 2016, Hafiz Kamal decide untuk move ke Selangor, join kuartet Zainal Abidin Hassan serta beberapa lagi teammate dia dekat Pahang sebelum tu. Cumanya selepas dia join pasukan Selangor, selain daripada gol free kick dia waktu menentang pasukan JDT di Lakin dalam Piala Semangsa tahun tersebut, aku tak boleh nak ingat, tak boleh nak recall balik lah apa lagi memori ataupun gol-gol dia dengan pasukan Selangor lepas tu. Sebabnya sepanjang tahun tersebut pun, Hafiz Kamal banyak kali mengalami kecederaan, gagal untuk dapatkan balik form dia dengan pasukan Pahang sebelum tu dan hanya mencatatkan sebanyak 17 penampilan saja untuk pasukan Selangor. Seterusnya, player kedua yang ada dalam list aku kali ini adalah Nur Rizwan Abu Hassan. Pemain ini sebenarnya melakukan debut dengan pasukan utama Perak cukup-cukup muda pada usia 19 tahun sebelum dia decide untuk join skuad Harimau Muda A. Ramai sebenarnya peminat-peminat Perak jangkakan dia akan dapat balik permata dia orang selepas Nur Rizwan kembali ke pasukan pada tahun 2015. Namun, injury after injury yang dialami oleh Nuri telah merencatkan terus kembangan karier dia lepas tu. Selepas hanya berjaya untuk mencatatkan kurang daripada 20 penampilan Liga Super sepanjang 2 tahun bersama dengan pasukan Pahang serta pasukan PKNS, aku terus-terusan cakap, aku tak faham sebenarnya kenapa pada tahun 2018, begia sangat manajemen pasukan Selangor ni nak sign player tersebut. Sebabnya semangat Nuri untuk pasukan Selangor is too little to remember. Selain daripada momen dia angkat fuck dekat peminat-peminat bekas pasukan dia, aku rasa tak tahulah apa lagi memori-memori yang mungkin fan-fan Selangor ingat tentang Nur Rizwan Abu Hassan ni. So, senang cerita kat sini, ini adalah salah satu signing yang paling pelik, paling tak boleh brain lah yang dilakukan oleh manajemen pasukan Selangor. Sebabnya, cuba kau bayangkan player yang ada rekod long term injury, kurang beraksi dalam saingan Liga Super. Dengan performance yang tak menentu dalam 2 tahun terakhir, macam mana sebenarnya manajemen Selangor bawa masuk dia ke dalam pasukan, harapkan player ni mampu untuk lift semangat pasukan Selangor. Okay, untuk next player, ini adalah seorang lagi one of my favourite left-footed midfielder yang ada dalam Liga Malaysia. Player yang aku masukkan adalah Joseph Kalangti. Bila bercerita tentang JKT ni kita tak boleh lari daripada memori macam mana dia adalah sebagai seorang player muda bawa pasukan Sarawak negeri kelahiran dia naik daripada Liga Premier jadi juara ke Liga Super lepas tu. Namun, selepas dia decide untuk tinggalkan negeri kelahiran dia buat kali kedua cemerlang bersama dengan pasukan Ganu, kemudian suang-suang kuku je lah bersama dengan pasukan Pahang, tahun 2018, JKT decide untuk join pula pasukan Selangor.
Kemasukan JKT ke dalam skuad Selangor waktu tu bagi aku agak malang lah. Sebabnya series of serious injury sebelum tu kembali menghantui dia. Dengan hanya berjaya mencatatkan 9 penampilan sahaja sepanjang tahun tersebut Ini sebenarnya yang membuatkan ramai fan-fan Selangor bengang gila-gila dengan management. Sebabnya tadi dah silap dah bawa masuk Nurizwan dan Abu Hassan. Tapi bukan takat silap sekali ya. Ini kau bawa masuk pula seorang legend, seorang nama besar ke dalam skuad tapi merupakan seorang injury prone. Akhirnya selepas hanya satu musim, Joseph Kalanti decide untuk tinggalkan pasukan Selangor. Mungkin kontrak pun dah habis waktu tu. Dan sekarang ni kita nampaklah dia happy bersama dengan pasukan Kuching. Kembali dengan seorang lagi bekas jurulatih dia dekat pasukan Terengganu dulu, iaitu Irfan Bakti. Aku menjangkakan Joseph Kalanti ni akan jadi salah seorang staf kejurulatihan untuk pasukan Kuching City nanti. Sebabnya dia pun dah berusia dan dia sebenarnya boleh curahkan banyak pengalaman dekat player-player muda yang ada dekat Sarawak sekarang ni. Seterusnya, player keempat yang ada dalam list aku kali ini iaitu Syazwan Zainun. Selepas manajemen Selangor decide untuk lepaskan majoriti player-player muda berpotensi dekat bahagian sayap, termasuklah player-player yang berjaya untuk menjulang Piala Presiden beberapa tahun sebelum tu, manajemen pasukan Selangor seolah-olah nak buat satu statement signing, baru masuk Wan Kapet, player kebangsaan masuk ke dalam pasukan. Mungkin ada yang akan argue dengan pemilihan Wan Kapet masuk ke dalam list aku kali ni. Tapi bagi pendapat aku, bila kau dah ada nama-nama besar macam Wan Zaid Haikal, Karim Mohaimin, player muda yang berpotensi boleh main dekat sayap, boleh main dekat striker macam Sean Sevaraj, kemasukan Wan Kapet ni sebenarnya memang bagus lah untuk squad depth. Cuma, kau tengok balik performance dia dengan pasukan Selangor, apa pula jadi lepas tu? Wan Kapet yang ada dekat Selangor sebenarnya tak sama dengan Wan Kapet yang beraksi dekat Stadium Darul Aman sebelum tu. Sebabnya dekat Selangor, performa Wan Kapet mula drop down, dah tak lagi dipanggil ke skuad kebangsaan dan dia cuma berjaya untuk mencatatkan sejumlah 4 gol saja dalam total 2 musim dia dengan pasukan Selangor. And last sekali, player terakhir yang ada dalam list aku kali ni, player yang memiliki profil yang paling tinggi iaitu Faiz Nasir. Pemain ni boleh dikatakan player yang memiliki profil paling tinggi sebelum dia decide untuk join Selangor pada tahun 2018. Sebabnya selepas dia cemerlang bersama dengan pasukan Terengganu musim sebelum tu, siap skor lah dalam final Piala Malaysia. Gol yang cukup-cukup lawa, gol yang memberikan harapan palsu untuk fan-fan pasukan Terengganu. Namun, kemasukan Faiz Nasir ke pasukan Selangor ni dengan video The Flash tu seolah indah khabar dari rupa saja. Sebabnya walaupun bersama dengan pasukan Selangor, dia berjaya untuk mendapatkan caps pertama dia bersama dengan skuad kebangsaan serta gol pertama dia dalam tahun yang sama. Kemudian dia juga berjaya untuk menjaringkan gol menentang bekas pasukan dia iaitu pasukan Terengganu yang merupakan kemenangan terakhir skuad Selangor menentang pasukan Penyu sampailah tahun sekarang ni. Lepas saja daripada memori-memori indah yang aku ceritakan tadi tu, performance dia mula turun ke bawah, mula turun mendadak, sampaikan dia tak lagi menjadi first choice, pilihan utama jurulatih untuk masuk ke dalam first 11 pasukan Selangor lepas tu. Dengan hanya berjaya mencatatkan total 3 gol saja bersama dengan pasukan Selangor pada musim tersebut, jelaslah dekat sini menunjukkan Faiz Nasir ni bukanlah The Flash yang mampu untuk menyelamatkan pasukan Selangor. Alright guys, aku rasa itu je lah untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang dengan player that they should not have signed list yang aku mention tadi? Korang setuju tak dengan player-player yang aku listkan? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan like, share and subscribe A2N Studio. Jadi kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada aku, geng. Assalamualaikum.